Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa dengan Ahmad Anca di sini. Di sini saya akan membuat tutorial yaitu gimana caranya kita bisa mengasih intro pada video di aplikasi Movavi Video Editor 15 Plus. Oke. tahu caranya lihat ini. Pertama-tama kita buka aplikasinya kita tunggu. Nah, terus di sini ada import filters transitions titles stickers dan more. Terus kita tekan import dulu. Pilih video yang mau kita kasih intro. Nah, cari video yang mau kita kasih intro. Nah, saya mau video ini saya kasih intro. Terus silakan tekan intro video. Nah, di sini banyak sekali intro, terserah mau pilih yang mana cuy. Nah, di sini mau saya pakai yang ini. Kita tarik lepas. Nah, terus kita coba dulu seperti itu dan kita bisa mengubah tulisannya contoh saya ubah hipotesa Ramongan nah juga kita bisa berbesar saya taruh di sini tengah-tengah Nah, terus kita juga bisa mengganti font ini. Coba kita ganti, terserah mau pilih yang mana sih, banyak sekali di sini. Saya mau pakai, saya mau pakai yang ini. Nah, terus kita juga bisa, kita tebelin ini. juga bisa dimiringin juga bisa dikasih garis di bawahnya contohnya kayak gini nah terserah mau yang mana terus ini ini fontnya seberapa besarnya terus di sini juga bisa kita ganti warnanya kita tekan dulu kita ganti yang mau warna apa terserah saya mau kasih warna hitam aja ya bagus nah Oke, okay. nah kalau videonya hilang, kita ambil lagi videonya, kita tekan "My File", terus kita tekan videonya di "Kita Buka". Nah, itu caranya. Oke, okay, kita coba. Oke. Okay. Itu sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.